Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel kedapatan Bit ESP guys ya, Bit Advan ESP. Menurut konsumen motornya sudah enak sih, cuman tetap permasalahannya dia ingin lebih enak lagi ya. Ya makanya AGM Channel mencari solusi yang terbaiknya ya. Ya makanya terbaik yaitu coba perhatikan guys. Karena keluhan pertama yaitu statnya guys. Jadi dia statnya itu lemot gitu guys. Maka maksudnya AGM Channel adalah poli yang depan ini kita tarik keluar sedikit. Dengan kita tarik keluar sedikit, maka bibel ini yang depan akan menjadi lebih ke prosok. Ya. Kalau depan ini menjadi lebih ke prosok, maka yang di belakang itu akan menjadi nongol. Ibarat kata, yaitu kita seperti mengganti gear depan lebih kecil, guys. Ya, karena ini akan lebih masuk, kemudian sana lebih keluar. Nah, tujuannya adalah menyeimbangkan, dan nanti coba kita lakukan, karena biasanya dengan sentuhan sedikit semacam ini, yaitu dengan cara kita ganjal menggunakan o-ring ini, apa bukan o-ring ini seperti klip guys ya, seperti klip guys, paling ketebalannya hanya sekitar kita taruh di dalam sini, nanti otomatis ini akan keluar guys. Oke, lanjut kita laksanakan guys. Jadi kalau di Matic itu enaknya kita banyak sekali untuk bermain di daerah CVT sini guys ya. Banyak sekali caranya untuk bermain jadi enak itu. Oke guys. Maka di sini kita tambahin ring satu lagi ya. Kita tambahin. Ini sudah ada ringnya guys di sini guys ya. Ini dari aslinya ya. Kita tambahin lagi ini. Ini masukkan di sini. Sudah. Jadi tujuannya biar ini lebih ke prosok guys. Kalau ini lebih masuk begini berarti sana lebih besar guys. Oke. Oke guys, langsung kita hidupin. Ini guys, coba penyala perhatikan, dengan kita ganjal yang di depan tadi ya, maka di sana lebih keluar ya. Nanti startnya akan lebih enteng dan tarikannya pun juga akan lebih stabil ya. Artinya untuk menuju ke 100 itu dia akan lebih cepat guys ya. Oke guys, itu sedikit trik dari AGM Channel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau nggak percaya, berjalan lakukan. Saya tunggu hasilnya.